Selamat datang di channel Petani Sukses Dairy. Ya, sebelum melanjutkan menonton video ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini agar saya semakin semangat mengabarkan harga jual hasil pertanian. Ini adalah informasi harga jual hasil pertanian di Pajak Sidikalang dan di Sidikalang pada Selasa tanggal 25 Oktober 2022. Harga jual hasil pertanian dari petani ke agen toke pengumpul. Wortel 3.000 dan 3.500 per kilo, sayur lotus 3.000 per kilo, sayur pahit 2.000 dan 2.500 per kilo, apokat alpukat super 6.000 per kilo, ubi kayu 1.200 per kilo, ubi talas suhak 1.000 per kilo, ubi jalar cilembu 4.000 per kilo, ubi jalar yang ungu 5.000 per kilo, kentang kuning yang super 6.500 dan 7.000 per kilo, arcis 13.000 per kilo, arcis 13.000, tomat super 2.500 per kilo. Ya, penjualan tomat kurang lancar penjualannya atau tomat agak macet. Tuba andaliman 80.000 dan 90.000 per kilo, sayur botol 2.000 per kilo, sayur putih 1.000 per kilo, brokoli 6.000 per kilo, bunga kol 5.000 per kilo, buncis 3.000 dan 3.500 per kilo. Ya, buncis penjualannya kurang lancar, ya buncis penjualannya agak macet. Kol 1.000 per kilo, jagung manis 3.000 per kilo, bawang batak 10.000 per kilo, bawang gembung 5.000 per kilo, dan sup 6.000 per kilo, bawang pre 5.000 per kilo, bawang merah padang 21.000 per kilo, kacang panjang 3.000 per kilo, kacang tanah basah 10.000 per kilo, pete 15.000 per satu ikat, jengkol kupas 8.000 dan 10.000 per kilo, kopi robusta 25.000 per kilo, kopi Arab super 35.000, 36.000 dan 37.000 per kilo, jagung pipil kering 4.000 dan 4.100 rupiah per kilo, terung boga 1.500 dan 2.000 per kilo, terung hijau toco 2.000 per kilo, tiung terung Belanda 10.000 per kilo, tunas kol 2.000 per kilo, jelok tabu labu kuning 1.000 per kilo, timun mentimun 4.000 per kilo, jeruk manis 7.500 per kilo, kulit manis yang kering 45.000 per kilo. Inilah dia harga jual cabe dari petani ke agen toke pengumpul pada Selasa 25 Oktober 2022. Harga jual cabai di Sidikalang dan di Pajak Sumbu Pegagan Dairi. Cabai hijau 14.000, rawit turun jadi 16.000. Ya, penjualan rawit pada Selasa kurang lancar atau agak macet. Cabai merah 17.000, cabai hijau 14, rawit turun di harga 16, cabai merah 17. Ya, semoga informasi harga jual hasil pertanian ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.